HP bocor apa? Megangnya. Gimana? Jak sekali seret, seret, seret gitu. Abang kan cuma ngomong, Bang. Saya yang bertenaga mah. Ah, anak laki, anak muda lagi kemana tenaga lu? Tempe. Di Salah Lio Jembatan Lima Jakarta. Tangan dua. Aduh, pinggang gua ditiba-tiba. Aduh, enggak sengaja, Bang. Enggak sengaja lu. Sama adik ini. Sama adik-adik apaan model begitu? Yang bener dong. Ah. Pinggang gua sampai rontok. Ngompa juga dimaki-maki juga. Kapan senangnya sih saya? Ter. Perang dunia ketiga lu. Ya kenceng, sret, 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 gitu. Gua dulu sekaligus 5 gua kompa sendiri, ga minta tolong sama lo. Tiup aja sendiri, Bang. Anak muda apa sih? Aduh, Bang, agak sanggup dah. Dibawa ke bengkel angin aja dah. Ya tambil ban angin. Ngompanya juga gampang dia mah. Ga capek begini saya. Halo, bagaimana sih, Indra? Ban kempes begini, paksain jalan. Ntar sampai bengkel dihancur. Kan diganti dulu, Bang. Mau ban serep. Ah, serep-serep. Kompa aja lagi terus, dikit lagi aja membung. Kalau gitu gantian, kek. Saya mulu. Gantian-gantian. Lo yang mau narik, masa gue yang mesti ngompak? Masih mending gue mau pegangin selang ini. Ya, tiba megangin selang doang. Nenek-nenek juga bisa. Cerewet lo. Gara-gara mulut lo dan yang cupar, gue jadi sering berantem sama mempok lo. Dra, lo kenapa sih ngadu melulu mempok lo? Hah? Lo seneng ya kalau gue berantem mempok lo? Lo seneng kalau rumah tangga mempok lo berantakan? Dia, saya nyanyi salahin. Shhh. Abang yang belagu. Udah enak-enak di rumah, pakai narik oplet lagi. Sirik lo. Abang yang sirik. Baru juga sebulan naik pangkat jadi supir, jadi kenek lagi. Oh, jadi lo begitu ya? Hah? Jadi lo ngadu mempok lo supaya gue gak narik oplet lagi? Jadi lo yang narik oplet terus? Gak kagak, demi deh Bang, saya kagak punya pikiran jelek begitu, demi mulut lo nyalan cip. Edra, senang deh lo ya, berhasil lo ngomporin pok lo, hah? Sekarang gue jadi gak bisa narik lagi noplet, menang deh lo. Lah kagak, kagak kege. Siapa yang bilang kege? Kagak, you know. Sekarang boleh lo narik noplet. Tapi nanti kalau sampai lecet, gak nantinya lu gua kasih lagi. Iya, cerewet banget ah. Nah, yang sebelah lagi tuh. Nah, begitu dong. Olahraga, biar montok kayak Rambo. Usil aja lo. Sini mulut lu gua kompak, biar melembung sekalian. Lu kurang kerjaan ya? Kandang burung kosong begitu lu kerek-kerek. Ya Pak Ora toh. Siapa tahu si Bejo sama si Badut pengen pulang, tapi ndak tahu jalannya. Iya toh? Kalau cangkarnya saya kerek duluan, lo. Dari jauh kan sudah kelihatan. Iya ra. Gila kali. Masa dia mau nyamperin jebakan? Sudah, kamu diem aja, nggak usah ikut campur. Kamu diem aja manis. Senengannya kok ikut campur urusan orang loh. Pompa aja terus sampai tua. Udah. Mana ya? Mana-mana? Kok rapi amat? Emang kenapa? Di rumah kagak boleh rapi. Nah, lu mau kemana? Mau ke rumah Encum? Bagi ongkos dong. Timbang ke rumah si Encum, pakai ongkos. Jalan kaki juga bisa. Iya, tapi dari rumah Encum atau mau ke rumah Entin. Ngapain sih lu ngider kemana-mana? Nyari modalnya. Besok kan Antun ujian. Kemarin si Nunung kagak mau, takut katanya. Ntar kalau si Encum gak mau, Antun sekalian ke rumah Entinnya. Ongkosnya dong. Ntar kalau Atun udah lulus, Nya Atun dandan ya. Iya. Udah pergi sana. Nya mau ganti baju. Tapi Nya, pipinya kemerahan tuh. Biarin, udah pergi. Ambil amat sih lo.
Ran. Kemana tunggu? Hei, lo mau kemana? Pangkalan sih dijaga.